video ini kita lanjut, jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, dan juga share. Terima kasih, guys. Hai guys, ketemu lagi sama aku hari ini bersama Yusti Manise. Ketemu lagi kita hari ini, Mams. Kita mau masak-masak lagi. Kita mau buat resep yang baru, guys. Dan masih dengan menu yang sama, menu khas orang Ambon. Oke, jadi hari ini kita mau buat... Sorry, gigiku ada copot ya? Hari ini kita mau buat sesuatu yang baru lagi. Hari ini aku mau ngajar Mams di rumah yang kece-kece badai itu. Kita mau buat kohu-kohu Ambon. Oke, kohu-kohu. Kalau orang Jakarta bilang sayur urap. Nah, ini sayur urap khas orang Ambon. Oke, Mams mau tahu bagaimana cara buatnya? Ikutin aku ya. Mams, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama wajib harus ada ikan asap, ya. Ikannya ini saya beli di pasar modern satu ekor seperti ini. Nanti ikannya kita cuci bersih, lalu kita siram pakai air hangat, oke? Dan ini ada cabai rawit sama cabai keriting. Nah, ini dia ciri khas banget. Harus pakai jeruk. Kalau orang Ambon bilang ini jeruk lemon Cina. Kalau di sini bilang lemon cuy, guys, lemon cuy. Oke, ini ada bawang merah. Ada kacang panjang, saya pakai segini aja. Wajib ada ini dia. Daun kemangi. Ada toge. Sayurnya saya tambahin sayur selada. Dan ini dia ada kelapa parut, kelapa yang mudah banget ya dari parut. Nanti kita oseng-oseng dulu supaya nanti tidak cepat basi ya. Oke, ini dia saja bahan-bahannya. Oke, sekarang kita mau masak. Mams, ya pertama kita masak air secukupnya sampai mendidih. Habis itu kita siram ke ikannya, oke? Mam, sambil nunggu airnya mendidih, sekarang kita mau oseng-oseng dulu kelapa, ya, dioseng sebentar, tidak usah pakai minyak, supaya kelapanya tidak cepat basi. Dioseng sebentar aja ya. Udah cukup, matikan kompornya. Nah, ini airnya udah mendidih, kita matikan kompornya. Lalu kita siram ke ikannya. Supaya mematikan kuman-kuman Helicobacter ikannya ya. Kita rendam sebentar aja, habis itu kita bilas bersih. Guys, ini ikan yang tadi kita udah cuci bersih dan kita sudah bilas. Sekarang kita mau ancur-ancurkan. Dan kita pakai alat ini aja, ya. Kita ancurin pakai ini ya. Apa nih namanya? Pakai blender. Apa namanya ini? Nggak tahu deh namanya. Mesin penghancur makanan gitu ya. Kita pakai ini aja lebih praktis daripada kita
Suwir-suwir, tapi ingat ada tulangnya dibuang ya. Oke, kita pakai mesin penghancur makanan. Enak Kak Christine? Apanya yang enak? Oh, pudingnya enak. Oh, begitu. Puding doang yang enak, masa? Ini kan belum jadi, bagaimana aku belum rasain? Baiklah. Sekarang kita... Paling kalau dingin enak mas. Nanti kulkas lah, Kak. Kita hancurkan. Hancurkan ini. Sebentar aja udah hancur kayak gini. OMG. Oke, terus kita masukin ke sini ya. Yang tulangnya dibuang, yang tulangnya. Kita masukin daun kemangi. Kita masukin toge. Masukin kacang panjang. Bawang merahnya kita blender ya, kita hancurkan. Ada juga yang dipotong-potong, tapi saya suka dipotong. Saya potong yang dihancurkan. Tapi di blendernya blender kasar ya.
Sayurnya kita diamkan selama beberapa menit ya, supaya tercampur rata garam dan jeruk yang tadi kita peras ya. Jadi didiamkan beberapa menit aja. Ini dia resep kita hari ini, kohu-kohu khas orang Ambon atau sayur urapnya orang Ambon. Ini dia. Dan ini rasanya tuh enak banget. Enak banget.
jeruk jeruk ciunya berasa banget man. Jadi kalau bikin sayur kohu-kohu ini atau sayur urap ini harus banyak jeruk ciunya, cuy. Mam, jadi kalau bikin sayur ini harus banyakin jeruk cuy ya, karena itu ciri khasnya. Rasanya enak banget. Dan ada juga yang bikin sayur ini tapi cabenya, bawangnya dipotong-potong gitu kan. Tapi kalau saya enaknya di blender kasar seperti ini. Jadi bumbunya tuh berasa banget gitu ya. Oke, Mam, wajib dicoba resep hari ini kita. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe ya, di like, di komen, di share juga resep kita hari ini. Oke, selamat mencoba, Mams, di rumah. Happy cooking!